Men, kali ini gue akan bagiin tutorial cara main ILOS di rank mythic. Ya mythic rasa epic lah. Di sini gue bermain ILOS tuh emblem H dan spell Revitalis. Kita ketemu Ruby Jakarta Selatan nomor 31 sama Alpha Kapuas nomor 1 ya guys ya. Jadi emblem H itu enak banget coy kalau digabungin sama Revitalis. Di sini alasan gue kenapa gue pakai item ROM hilang itu buat ganti flicker untuk initiate, biar initiate kita tuh enak. Nah kita scroll map dulu, musuh di red buff, kita ras aja. Nah ras di sini supportnya sama hyper kalau bisa dateng ya sekalian sama offline, jadi biar nanti kalau kebait musuh biar rata dia. Main aja, tunggu hayanya, farming, kita perlambat farming dia. Itu prosotan jangan diambil untuk buat kita lari nanti. Nah kita lari aja, nyalpa ngejar kita. Oke, kita Revitalis Alpha sama Kajian udah kebait. Kita seharusnya di sini nggak mati, kajiannya flicker. Nah kira musuh rata kan, Balmon mati, clean di bawah kalah, mati semua lah, 3-1 skor. Gue pakai magic kenapa? Karena damage magic itu awal sakit. Kenapa gue pakai item antikuiras pertama? Karena item antikuiras itu enak banget guys, buat ngeras-ngeras play musuhnya factor kayak gini. Itu kalau skill 1 sampai kepencet ke buff, dapat kita blue buff. Nah ini enaknya di sini support sama hypernya dateng, jadi kita gampang ngebait dia. Atau miskin nih hyper kalau kayak gini, udah lama farmingnya, sekarat-sekaratan kita rasin mulu ya, miskin lah. Nanti bisa dilihat goldnya, ini baru menit 2 skor sudah 4-1. Biasanya antikuiras tuh bikin kita bahannya dulu apa dia yang armor warna putih, jadi biar enak aja item mentahan. Nah rubinya disitu mati sama siapa, Parsa. Nah ini Parsa niatnya mau follow up gua nih, mau bantu ngeras. Kita di sini standby aja di red buff, jangan lupa prosotan jangan diambil guys, ntar kita nggak bisa escape. Revitalis 8 detik, 6 5, kita scroll map, Balmon masih lumayan lama. Nah Revitalis ready buat ngeras. Sini kita bayangin aja ya, jangan lupa emor lah biar musuh tuh kepancing emosi. Kita bet TB damage nggak apa-apa guys. Item itu kalau biasanya gue main tuh nggak gue ambil dulu, biar musuh tuh ngerasa damage, wah plusnya masih empuk, terjang aja. Jarang gue ambil item kayak gitu-gitu, jarang. Nah di sini gue tahu kayak ada ulti, tapi ya namanya kita nggak mabar, jadi miskom sama publik. Kayak gue kira masuk langsung multi, dia malah nunggu di rumput. Udah gitu cowok inisiat malah itu akhirnya masuk sendiri dia cowok. Harusnya rata tadi itu dia, bisa rata soalnya parsanya juga free tadi dia. Cowok inisiat itu ya rata lah, kita scroll map. Gue sambil sebat guys biar enak aja. Ya sorry guys kalau ya suara gue rada grogi gimana, malu coy masih pertama. Nah kita ras aja, kita stun. Ah kayaknya udah nggak bisa apa-apa di sini, dapat hanya retrik, ganggu kita slow yang ada, kita stun, selamat ya. Nah persetan ini enaknya buat ngebait biar musuh semakin ke dalam kebait dia. Nah ratakan pada sekarang rata. Gampang banget, kenapa ya gue bingung, kadang-kadang pemain mythic itu gampang untuk kebait, mungkin karena mythicnya masih Romawi. Di sini menit udah 4
menit, udah 4 menit. Nah, balmonya kenapa ya, itu gue bingung. Baru 4 menit, ya mau jalan 5 menit. Skor 5 sama 8. Nah, apanya di sini mati. Taruh saja terus. Jangan lupa cek minimap, kita nggak ada, jangan terlalu over. Bayangin aja, bayangin aja. Tunggu parsa, tunggu supportnya. Tuh gak ada rasa coy kita kalau pakai anti keras. Nah, niatnya di sini gua buat coynya tuh lari. Dia larinya ke sana coynya. Nah, parsa datang ratakan dia. Dapat kita. Jadi Balmon nih gimana ya, kasihan banget sih kalau kayak kayak gini. Tuh, kalau punya juga miss. Padahal nomor 1 se apa skota. Mungkin karena habis reset jalan terus dia sering main alpha jadi akhirnya nomor 1. Enaknya emblem tuh kayak gitu guys, jadi kita keras ditambah revitalis tambah keras lagi buat ngerasa itu enak banget. Nah, itu dulu Balmon kenapa gua nggak tahu. Biasa aja. Rata dia. Masih pada geli-geli. Biasa aja. Biasanya kalau main kayak gini tuh gua kasih emot biasa aja. Jadi musuh gampang kebait gitu. Ya gampang ngepancing emosi lah. Di situ gua ke stun sama clean lah sekeluarnya. Tapi mati gua diterk aja. Enggak tahu kenapa itu aja nge-lock tank. Di menit 6.30 aja skor udah 16.7. Nah, anti kira sudah jadi, kita ganti sama antena shield buat damage magic. Tuh kita lihat balmonnya, duitnya 3.000. Tipis-tipis coy sama gua, gila nangis itu. Yakin. Jadi dia sih udah malas aja. Udah 400 kalau sama gua kalah dia. Ya di sini gua males ngedit, males apa ya? Ya, intinya ini masih awal lah, iseng-iseng aja gua upload. Tuh emot-emot jangan lupa kasih emot. Nah, ini si Momo nih, kita bait aja, bait kita bait terus kita bait. Kita lihat cungnya tuh datang pencet tag. Nah, kita stun, tes tendang. Oke. Nah, cowoknya malah kabur, gue bingung kenapa. Udah gue inisiat sendiri. Masih gili-gili ini, masih ada revitalis, emblem H pula. Ayah bab, ayah bab, ayah turtle, parsa datang. Nah, udah kita di sini jangan jadi kayak apa? Tank KDA. Udah kita bayangin aja, siapa tahu dapat kan kebait. Skor saat ini menit 8 19.7. Tuh parsa ngelok rugi, gua nggak tahu kenapa. Yeah. Namanya juga bukan pro player. Tuh sakit banget coy, beda jauh gua. Balmonnya udah nggak ada damage, atas bawah kalah, mid kalah. Nah, keras banget. Ini kenapa gua mencet revitalis di sini ada alasannya, buat ngedobrak turret mid. Nanti gua bakal ngeluarin ulti di mid biar musuh keslow plus ya nakut-nakutin. Tuh, gila damage ayo udah sakit banget coy. Sekali kayak gitu doang loh, langsung hilang. Tuh kajanya nggak berani datang kan. Nggak berani datang ya cok, udah double jauh. Nangis sih kalau kayak gini musuh juga udah auto win. Jadi tank tuh kalau bisa jangan bocil KDA. Nah, itu parsa malah ke itu cok, ke tulip dia. Nggak tahu kenapa, apanya bisa tahu. Tuh gila sakit banget cok, semakin masuk semakin sakit. Baru hidup itu clean, nangis dia. Gue malas ngekat video, ya kok gue cut dikit sih, cuman gue malas cut banyak kayak rapi gitu. Soalnya ada kerjaan, ini cuma iseng doang cok.
Sengaja kita main game. Ini di ranked ya, mythic. Berapa ini masih video mythic 4. Nah, kita di sini pakai dominan ice biar musuh tuh slow. Kalau hit kita tuh nggak ada attack speed ya, walaupun musuhnya nggak pakai attack speed sih. Ya attack speednya berkurang lah. Antena hasil udah jadi, udah sih kita fix keras banget. Kaja mau nyulik juga nggak ada item, nggak ada damage, gimana nggak bisa instan. Menit 10 aja skor udah 28-9. Itu baru menit 10 loh. Nah, kita scroll aja. Itu aja kita scroll, mampu enggak? Kalau mampu kita enggak usah bantuin. Nah, di sini gua nunggu kalau dia biasanya sur-sur tank kalau mau, nah, tuh kan initiate dia pakai item ROM hilang. Sayangnya di sini enggak ada yang mati. Kita beng-bengin aja kasih emote. Dia lumus panas. Seharusnya kayak gini tuh offlaner harusnya yang di atas dorong, atas bawah didorong biar lane-nya tuh atas bawah menang. Mid-nya di freeze, atas bawah didorong. Nah, tuh gua cut mateng yang aja angin, cok. Di sini gua main sama Karsa sama Sico. Tapi enggak satu lokasi. Chemistry juga ya. Chemistry publik. Nyanya di sini gue inisiat, langsung keculik dong sama Kaja. Kajanya udah nggak mau nyulik gue tuh, stun sayangnya sudah mati. Tuh, kita lihat damage nya gini coy, kayak bukan damage cok, kayak damage minion. Nah, di sini gue coba apa, bayangin aja biar gue mundur juga kata kor. Nggak apa-apa, soalnya kita instinct tank cuy, beda instinct tank sama instinct core. Nah, disitu inisiat gua takut cowoknya keculuk sama Kaja mati, akhirnya gua ulti. Harusnya gua tahan buff aja itu, lebih panik gila. Clean di atas, coba ngambil gold, akhirnya kita dapet blue nya skor 29-12 di menit 12. Nah, kita inisiat tuh. Kita inisiat ganti flicker, enak banget coy ya temenilang nih. Sama Luha plus Rakitalis itu. Gila sakit banget coy. Pecah celengan sih aja. 400 go shutdown. Coba dapet. Wah, halpanya mau masuk. Gue gak tau kenapa. Gue disini main HP kentang coy. Apa HP Redmi Note 9. Kita rekal-rekal dulu. Biar kena mental. Anjing, sejago banget gua. Gila tuh, damage rusak banget. Seharusnya di sini sih gua kalau mau tumbal bisa end. Gua mau tumbal ya. Gua mau tumbal. Cowoknya juga lagi pulang, dia mau pulang. Nah, udah jadi kita ganti immortal. Takut gol kita pecah terus biar musuh tuh makin malas sama kita kalau jadi mortal. Rubinya miss di situ, kita recall. Tapi kentang coy, maklum kadang nge-frame kurang enak. Untungnya gue main tuh di rumah ada wifi, jadi enak. Wifi plus data, jadi pingnya tuh aman lah. Cuman HP-nya aja yang kentang. Lihat sini mereka pada belagu, padahal kita capek nih siat ya. Kaja Kaja si Hayat maju mati sama Kaja. Terusnya nggak gitu cok mainnya cok, namanya juga ngereng. Udah fix win sih nih, kita lihat nih damage nih, kita tes. Kita sama Parsa nih berdua aja. Gua ulti mundur itu buat ngebait musuh biar masuk ke dalam. Sekedar dalam pada kan biasa aja, kita kasih emote aja tuh. Bedanya level jauh banget cok, Balmon aja masih level 12, gue level 14. Parsa mati, akhirnya gue mundur. Harusnya gue inisiat sih, soalnya gajinya juga bakal balik, dia ada minion. Cuman gue malas aja.
Kita lebih play safe aja. Ini sih ya, tadi Balmon enak buat mecahin immortalnya. Tapi ada Lord kan. Oke, immortal kita sebentar lagi di sini. Mereka pada Lord. Musuh juga malas majuin kalau kayak gini. Beda kulci jauh. Malah miss lagi. Ini Balmon berapa amat sih? Nah, kita masuk aja ulti. Warnya di sini kalau bisa Hilos tuh masuk aja ke dalam, gak usah peduliin di belakang. Soalnya kita udah menang gold. Nah, Alpha masuk. Tuh, mati dia. Gak bakal kuat. Beda gold soalnya, beda gold jauh. Biasa aja ya guys ya, Amur Lemon. Nah, di sini gue kenapa gak recall? Soalnya ada Lord. Terus gua ulti dikit lagi ready, revitalis pun dikit lagi ready. Ini bakalnya end sih. Kita ulti aja. Yes, menang cok. Es banget ini kayak main di epic. Kalau pakai Hilos ngeras, terus supportnya follow up sama hyper bantu ngeras biar dapat gold lagi, itu enak kalau kita kayak gitu. Mythic 4 MPV kita, padahal kita main gak bocil KD ya, ngeras mulu. 10,9 kita lihat di sini data-datanya. Itu Alpha coklat, Ruby coklat, siapa Balmon coklat, oh bukan, Clean coklat, coklat semua.